Sinteyong telah kembali ke Indonesia seusai cuti ke Korea dari 20 Juli 2022. Agenda selanjutnya, Sinteyong akan melakukan pemusatan latihan dalam waktu dekat bersama Timnas U19 Indonesia. Dikutip dari bolasport.com, seusai cuti, pelatih Sinteyong sudah tiba di Indonesia pada 16 Agustus 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Nova Arianto selaku asisten pelatih Timnas Indonesia. Dan dalam waktu terdekat, Sinteyong akan melakukan pemusatan latihan bersama Timnas U19 Indonesia. Hal tersebut segera dilakukan untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U19 2023 mendatang. Timnas U19 Indonesia tergabung dalam grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Pertandingannya sendiri rencananya akan digelar pada 14 hingga 18 September 2022 di Indonesia. Demikian informasi untuk Tribun News Sport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.